Bangun tidur dia kalau misalnya dia bangun terus mandi, dia langsung cium. Oh gitu. Waduh. Ada berarti ya sih. Tusuk dia cium, aja ditusuk. Dia cium terus kayak ngomong good morning sayang. Oh, good morning juga. Jomblo dilarang nonton. Jomblo. Jomblo enggak boleh nonton. Temboknya berdarah nanti. Nyesel nonton. Jadi sekarang ini kita akan cari tahu lebih banyak mengenai pasangan ini. Wah. Boleh cuma 3 bulan. Tapi kita akan cek. Karena kamu udah mulai cocokologi dari awal kan? Iya. Maksudnya mau coba untuk, oke, misi-misi gimana cocok gak nih? Antara mereka kan fine tuning nih kan, masih 3 bulan masih fine tuning kan gitu. Yeah, yeah, ini kalau pagi bangunnya gimana, ya, sukanya gimana, apa gitu. Siap-siap. Kita langsung akan mulai permainan kita yaitu di Couple War. Oke. Yang pertama adalah kita akan bermain tentang memory. Bukan memory, bukan dia tapi aku. Oh, salah. Jadi enggak apa-apa lah, ini mainan doang. Jadi masing-masing akan pegang bed ini, ya. Kalau jawabannya suaminya, maka angkat yang hitam. Kalau istrinya, angkat yang merah. Oh gitu. Kalau dua-duanya? Enggak ada duanya, di tengah aja. Oh gini, gini ya? Di tengah aja. Gitu. Oh. Iya. Siap, silakan boleh diambil bednya. Sing. Jadi kalau suami hitam ya? Suami hitam. Kalau iya. Apa? Kalau iya jawabannya. Kalau pelakunya suaminya, hitam. Oh iya, siap-siap. Gitu. Oh. Tapi enggak boleh gini. Cewek cowok, serel atau taki yang... Barengan, makanya dibatasin biar enggak nyontek gitu kan. Beneran ya, biar gak nyontek ya. Oke. Pertanyaan pertama. Nah, ini pertanyaan yang mau diputar pertama udah dijawab tadi, jadi gak jadi. Oke. Pertanyaan pertama. Siapa diantar kalian yang lebih emosian? Ayo. Taki atau Sher? Siapa yang lebih emosian? Oke. Okay. Okay. Bisa kita lock? Lock, jawabannya adalah? Sherry! Benar! Kok gitu sih? Emosi gimana? Emosinya masih lucu, anak-anak kecil gitu lah. Beda berapa tahun sih jadi? Dua tahun. Tak ini baru 25? 24. 24? 24 pengalamannya lebih banyak dari gue ya? Mainnya udah jauh duluan, lebih expert. Oke. Bolehlah. Jadi usia bukan ini. Enggak bisa ngukur ini pengalamannya. Pengalaman. Iya. Ah, kemarahan yang paling besar apa yang pernah ngambek banget? Sejauh 3 bulan pernikahan yang paling pernah ngambek emosi. Atau mungkin pas lagi pendekatan di chat ada yang pas ngambek banget. Cheryl sih. Pas apa tuh? Pas ingat apa? Ya, yang paling gitu. Tadi dulu. Pernah paling marah pas apa? Akunya yang marah. Enggak, yang marah si Sheryl tuh Pak, kan emosi lebih emosian. Paling marah tuh pas kapan? Apa yang? Jarang marah sih. Sheryl, katanya Sheryl-nya emosian. Ya, lebih apa? Tapi maksudnya emosian tuh kan berarti kan sering emosi, tapi kalau emosi pernah gitu, tapi emosinya tuh emosi-emosi lucu gitu kayak anak-anak kecil lah. Juga Sheryl ngambek tuh bentar aja cuma berapa menit habis tuh kayak nggak terjadi apa-apa, ngobrol lagi gitu terus kayak maafin ya gitu. Jadi kita tuh aku pernah bilang kak sama bang sama dia, ingat di dalam rumah tangga siapa yang paling minta maaf duluan itu yang menang. Keren juga tuh. Iya, jadi dalam rumah tangga tuh kalau mau harmonis kayak gitu, siapapun yang salah kalau dia minta maaf duluan dia yang menang. Yes. Soalnya Sheryl tuh orangnya gengsian sih. Dia gengsi orangnya. Dari dia, jadi kan kamu nggak boleh gitu, harus turunin egonya. Oh, tapi dari situ udah mulai jadi sering minta maaf. Iya, jadi kita misalnya nih, kita emosi, aku minta maaf ya. Dia juga, sama-sama. Juga minta maaf ya. Masih banget yang baru. Jadi sama-sama turun-turun emosi gitu. Gitu sih. Jadi saling maklum dan enggak jadi suatu masalah besar. Betul. Ini karena masih awal pernikahan. Enggak. Kalau sudah lama ya, siapapun yang salah, istri yang benar. Kita sama nenek-nenek kok. Oh iya, amin. Kalau kita siapapun yang salah, yang benar istri. Kayaknya nggak gitu ya, kalau ini. Semua mungkin jadi saksi
Iya. Dalam hidup ini. Ya oke. Oke. Waduh. Tapi berarti marahnya cuma yang kayak, oh, kamu. Ya, maksudnya marah emosi itu diem gitu loh. Oh, itu 3 bulan masih diem gitu. Ya, diem. 3 bulan diem gitu. Mending kayak pergi ke depan ke ruang tamu aja. Ruang tamu, terdiam, terus ada yang reda, udah samperin lah. Kalau udah tenang nih, sayang, samperin gini, dia gini, gitu. Sebentar, kalau lagi emosi, dia pergi ke ruang tamu. Harapannya apa? Datengin dong gitu. Bener banget. Jadi cowok harus peka ya? Jadi cowok harus peka, bener-bener. Kita dongang kesana. Oh gitu. Jadi siapa-siapa yang kuat nih? Siapa nih kira-kira yang tahan lama nih? Liatin. Gak kuat juga lama-lama deh. Dia udah pikir, aduh gue pernah 3 tahun gue di domen. Masa gue gak datengin sih. Aduh. Tapi emang Taki gak pernah marah? Gak pernah emosi? Belum? Dia emosi kalau aku ya. Kok belum sih? Jangan dong. Ya mbak, emosi pasti akan pasti. Bukan emosi dalam hidup itu normal. Oh, okay. Maksudnya berantem gitu. Berantem sih pernah, kecil tapi. Berantem kecil lah. Ya, dan bagus, kita gak pernah berantem yang sampai lama. Kita tuh berantem, maksudnya gimana yang ya? Kayak ngomong-ngomong kayak beda pendapat terus ya udahlah gitu. Terus kita satuin diem, lagi sama diem baru kayak sama-sama nyamperin aku mau ngomong gitu. Ya udah, kita juga sih kayak kita lagi emosi nenangin dulu nih, kita kalau udah tenang baru sini sayang Q. Kan kalau apa aku Q. Manggil dia tuh bang, dia manggil dia Q gitu loh, kayak panggilan sayang lah. Kalau dia panggilannya Cihil. Cihil aku sini pikir dulu. Kuy. Hai Kuy. Sini Q mau ngobrol dulu sini. Iya kenapa mukanya jutek. Gini sayang, gini. Ya malu banget. Gimana? Maafin Q ya sayangnya gitu. Ya aduh, baper ya. Jangan baper. Baper jangan lupa. Baper, kawin. Udah pada kawin kok. Udah kawin, kayak di rumah. Eh, baper-baper ini aduh. Pengen di rumah ada yang manjain, marah sedikit, ada yang ngalem, aduh. Makanya buruan. Aduh. Jadi kalau sekarang emang ibaratnya saling pengertian itu salah satu solusi ya. Betul. Dari kehidupan keluarga ini ya. Apa sih? Gitu. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Oke. Aku mau ikut aja. Ini berarti mundur ya? Iya. Siapakah di antara keduanya yang paling malas? Nah, lo. Kan kalau nikah baru ketahuan nih semuanya, oh ternyata ada yang gini, ternyata ada yang gitu, gitu. Aku bingung deh. Siapa? Yang suka. Siapa yang? Suka suami kah atau istri kah yang malas? Coba. Oke, jawaban udah juga? Oke, jawabannya adalah match. Jadi batuk. Jawabannya adalah match, ya. Tengah-tengah apa item nih? Ah, tadi dia begini loh. Sekarang ketengah. Oh, dua-duanya yang malas. Oh, jadi enggak match dong berarti. Oh, itemnya. Kayak malasnya kenapa tuh malasnya? Kadang sih kalau lemari enggak mau ditutup lagi. Ah, itu biasa. Nanti minggu siang 1 tahun pernikahan anduk di biarin aja tuh habis mandi. Itu kan 1 tahun. Nanti kalau udah 3 tahun boleh enggak disiram tuh? Kantong-kantong nih capeknya sampai buru-buru ke toilet, tiba-tiba ada sisa-sisa perjuangan. Betul. Tiba-tiba di toilet ada batu akik. Tapi alhamdulillah sejauh ini aman sih bang. Aman. Ya baru 3 bulan. Setahun terkait. Setahun. Kan harus ada level, next level, challenge. Ya, jadi malasnya lebih kemana tuh? Apa ya? Ya paling itu tadi lemari kebuka, Q nih. Lemari gak pernah ditutup, gitu terus gitu. Tapi masih panggilan sayang loh, marahnya aja panggilan sayang. Iya, kayak gitu. Tapi suka gak kalian mager di rumah cuma di kasur aja, ngapa-ngapain. Kita lah, cuma nonton film gitu. Kalau kita masih begitu. Tiap malam. Satu bantalnya berdua terus. Oh, satu bantal berdua terus. Masya Allah. Satu berdua? Iya. Waduh. Baper di rumah ya, baper ya. Iya. Baper ya. Satu bantalnya gede dong. Ya, emang satu gede. Ternyata, emang sengaja beli enggak, satu. Gede banget. Memang bantalnya gede, terus yang gak kepake aja misalnya. Gak kepake yang lain. Satu lagi, jadi ya gitu lah. Ya lah kasihan banget ya, bantal-bantal yang lain aja iya, langsung berpasangan aja dibiarin diri satu itu ya. Jadi nikmatnya menikah tuh ternyata nah, bener, seperti itu ya. Bener ya. Ya. Ini lebih bukan penggambaran-penggambaran yang gimana gitu, ibaratnya kalau kita lihat ini kelihatan banget gitu aura-aura romantisnya gitu ya, sampai mager aja itu satu gambar mager aja mager romantis gitu. Jadi kalau kalian tuh berarti malasnya cuma malas keluar paling ya kan. Iya, malas keluar. Kalau di rumah ngapain sih berdua kalian tuh? Kan aku kan maksudnya ada usaha bang ya, jadi kadang berangkat pagi terus pulang sore, atau enggak misalnya
malamnya biasanya kualitian terus sama dia gitu, nonton gitu-gitu. Terus ya ngingetin lah kadang-kadang dia yang besok kegiatannya apa. Kan biasanya gak pernah ada yang ini kan, sekarang ada yang ngituin. Besok ngapain? Coba dijadwalin gini-gini. Besok jam sekian nih meeting, ini. Jadi ada yang ngaturin sekarang. Wih, kan. Nah, kayak sekretaris pribadi. Ya udah, biasanya kalau yang jomblo kayaknya telat mulu pekerjaan, nggak ada yang ngingetin pekerjaan. Kebanyakan jomblo cepet mati loh, kenapa? Nggak ada yang ngingetin makan. Dia lupa makan gitu. Ini kerjaan diingetin kan? Waduh. Ya Allah. Selanjutnya. Oke. Siapakah yang paling posesif? Paki atau Cheryl? Oke, kita lock. Ya, jawabannya adalah enggak. Tidak match. Nah, ini enggak match. Enggak match sih kali ini. Kamu sih. Megus banget. Jadi memang Paki lebih posesif. Iya. Oh gitu. Posesif gue contohnya. Gimana emang? Iya, kadang aku kan berteman dulu mah teman aku banyak cowok semua kan. Dia kayak gak suka aja, janganlah kayak gitu pandangan nanti gimana-gimana. Cuma kan kayak aku harus menyesuaikan lagi nih gitu. Karena emang dari dulu teman aku tuh kebanyakan cowok. Terus dia suka kalau aku lagi lihat. Jadi feed in apa sih di Instagram tuh explore-nya tuh ya teman-teman semua. Siapa tuh? Kayak gitu. Oh, jadi sekarang terus buka gitu suka kepo juga. Ya kan gitu. Sekarang berduaan terus kan. Jadi pasnya aja sih. Lagi ngeliat siapa tuh gitu loh. Tanya aja, enggak yuk. Siapa nih ini? Kalau lagi mau keluar juga sama siapa aja. Udah gitu doang. Terus nah kalau tadi Taki begini kenapa? Berarti Cheryl juga ada. Oh, enggak posesif ya? Kapan? Enggak posesif sih. Ya gimana ya? Apa? Apaan? Berarti ada posesif nih, posesif yang belum ceritain nih. Kok nggak posesif sih sebenarnya sih, bahas apa ya? Perhatian. Ya lebih ke situ sih sebenarnya. Kayak misalnya jangan sama cewek ya kalau meeting ya. Misalnya nih, lagi meeting nih. Ada ceweknya nggak? Nggak ada saya. Fotoin dong. Tapi nggak sering, sekali-kali doang. Kayak lagi iseng-iseng lah ibaratnya seperti itu. Enggak sih, kadang kalau dia main jetski tuh banyak cewek-cewek gitu kayak dia tahu sendiri gimana. Dia pandemi masih main jetski. Iya. Kan kita ke pulau, Bang. Oh iya. Lebih aman. Oh iya. Lebih aman gimana? Lebih aman enggak ketahuan. Gak ada pandemi. Pandemi. Enggak, main jetski malah yang ngajak dia. Oh tuh, malah diajak ya. Yang dulu-dulu sih. Maksudnya, tapi aku tuh nggak pernah sih ngelarang dia kayak sama siapa aja nggak apa-apa, yang penting ngabarin sih gitu aja. Karena penting, orang juga kalau terlalu kita posesifin jadinya nggak enak aja. Jadi tapi Taki sukanya ditanyain begitu apa dilepas begitu sih sebenarnya? Tipenya. Dia mah tengah-tengah aja. Maksudnya ya kita saling percaya aja gitu loh. Nggak terlalu berlebihan. Gitu ya. Tapi juga jangan cuek banget gitu. Ya porsinya pas lah gitu. Jangan terlalu cuek, jangan terlalu posesif juga gitu. Wah, ini berimbang ya, berimbang. Berikutnya. Okay. Ini masih aman ya keluarga ini, masih aman ya. Biasanya gitu kalau lagi di apa namanya di awal-awal tuh challenge masih belum banyak. Tapi kalau sekarang, yuk kamu berikutnya. Siapakah yang lebih romantis? Udah tiba 3 bulan lah pasti romantis semua. Oke. Wow, benar-benar mau pasangan ini nih. Tidak, match. Bayangin. Giliran romantis, dua-duanya mengklaim dirinya romantis. Tapi dia sendiri. Pasti masing. Lebih romantis gue, romantisan gue. Romantisan gue. Karena tadi mana mungkin ya. Oh, laki gue jadi yang Cheryl ini Taki. Iya, kalau romantis kita nggak mau dong. Nah, tapi kalau ini mengakui diri sendiri. Iya dong. Siapa lagi kalau bukan aku, bukan kita. Coba, Cheryl. Hal teromantis apa yang pernah Taki lakuin? Enggak, yang pernah Cheryl lakuin berarti. Enggak, ini silang dulu. Oh, kita silang. Oh, kan dipikir, berarti kan bingung kan. Pernah romantis apa Taki? Hal teromantis apa yang pernah Taki lakuin? Apa ya? Bantuin Cheryl dong yang itu. Nungguin tidur paling. Masak, dibantuin.
itu suami suami terbaik nih. Enggak. Ih, baru nikah sih, baru nikah seminggu nikah tuh dia bantuin terus, tapi sekarang enggak ada lagi bantuin. Terus sekarang cuma bisa bilang lapar iya, gitu doang. Kayak aku lapar, mau makan dong. Bentar ya, saya. Tapi dia awalnya tapi dia romantis banget sih. Maksudnya dia tuh masakin. Masakin terus dibawain, sayang mau disuapin enggak? Oh, sampai disuapin. Iya, lagi nonton nih. Kusuapin ya, suapin. Karena ya, kalau makan sendiri lama banget, nggak dimakan. Karena dia kenyang nonton gitu loh, kunyahnya aja lama. Oh, kayak anak, anak gue. Giginya aman, giginya apa sih kalau makan? Kalau lagi sih bunyinya pelan. Apalagi kadang kalau lagi kadang kalau lagi nelfon sama teman tuh kan, jadi kayak dia belum ada makan dari pagi gitu loh, belum makan siang, belum sarapan juga kan kita harus diisi gitu loh perutnya. Oh, tapi jadi dia sibuk banget ngobrol terus, ya udah sini aku suapin gitu loh biar sambil dengerin. Karena kalau dibiarin gak dimakan. Aduh. Aduh. Yang di rumah itu tau gak? Udah pakai rantai di sininya. Iya. Udah mau udah tulang-tulang doang. Kenapa gak ada yang ngasih makan? Ini disuapin dari pagi teleponan, istrinya perhatian disuapin makan. Ini nggak tahu dia lagi makan telepon. Aduh. Ya alhamdulillah, maksudnya setelah nikah lebih makannya lebih dijaga, gitu, dijaga ya sih. Udah naik, intinya timbangan naik berapa kilo? 5 kilo. Wow. 5 kilo. 3 bulan 5 kilo. Ini bener nih. Bener. Memang bener ya kunci kebahagiaan kebahagiaan tuh ya menikah sebenarnya. Menikah. Kalau udah menikah tuh pasti bareng-bareng naik. Bener. Karena sebelum-sebelumnya, sengsara hidup. Kan biasanya gini, kalau orang, misalnya pandemi, oh dulu bosen di rumah, nggak betah di rumah, itu bahaya tuh. Betul-betul. Berarti sesuatu, di rumah kan pastinya paling betah kan? Bener-bener. Banyak kan malah orang sukanya mager kalau di rumah. Nah sekarang kita gantian nih. Menurut Taki paling romantis, Zeril ngapain? Bangun tidur sih. Bangun tidurnya lo bangun, bangun tidurnya dia? Iya. Bangun tidur dia, kalau misalnya dia bangun, terus mandi dia langsung cium. Oh gitu. Oh. Aduh. Ada berlatih ya sih. Tusuk aja ditusuk. Dia cium terus kayak ngomong good morning sayang. Oh, good morning juga. Jomblo dilarang nonton, jomblo. Jomblo enggak boleh nonton. Temboknya berdarah nanti. Nyesel nonton. Jomblo please jangan nonton jomblo. Aduh. Kalau ketawa nangis dia. Ketawanya bisa terharu dia. Berarti dia jangan suruh nonton lawak. Kejer. Iya bener. Mesti nonton komeng deh. Kalau lagi ketawa nangis. Yang sedih gimana bang? Kalau lagi sedih ketawa. Kamu kok bisa gitu? Kamu apa? Itu siapa tuh cewek? Aduh kocak banget. Aduh. Itu baru sejak nikah baru tahu itu. Iya, tapi udah tahu sih dari dulu memang dia kayak gitu orangnya. Dia udah ngomong. Kalau lagi misalnya aku lagi ngelawak nih, Bang. Dia nangis. Kyu, nangis nih, ketawa. Tapi ketawa. Oh, ketawa. Berarti dia besok lagi pulang, lagi nonton film. Udah, males nih. Lagi nonton film istrinya. Terus dia. Gitu, lagi nonton film, film Korea. Wah, film lucu ya. Padahal film drama. Film lucu nih. Aduh. Unik deh. Aduh. Sakit perut bang. Maaf ya, sakit ini. Satu bang. Tapi ini kan menunjukkan bahwa ya, dua-duanya saling mengerti. Justru malah segala kekurangannya itu merupakan satu kelebihan ya. Betul. Dari masing-masing. Bikin kangen tuh. Benar. Pertanyaan terakhir untuk yang sesi ini ya. Oke. Siapa yang ngebet pengen punya anak?
dulu lebih cepat. Nah. Oke. Okay. Syahril atau Taki? Syahril atau Taki yang ngebet kepengen punya anak. Itu jangan malah gelut. Oke, okay, jawabannya adalah tidak match. Gak match lagi. Gak match lagi. Enggak kok. Kan kita lagi nyantai. Ya kita memang lagi nunda sih. Jadi, tapi kok tadi kepengen banget duluan? Maksudnya nanti kalau kalau sudah waktunya tank nih, suami yang pengen duluan gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Oh iya. Sekarang apa sih mau ditunda-tunda? Enggak tunda sih sebenarnya. Lebih kayak nyantai karena kita pengen pacaran dulu ya. Karena kalau sudah punya anak itu kita karena kita suka traveling nih. Kita suka traveling berdua. Jadi kita pengen kayak keluar kemana, nikmatin quality time dulu, nikmatin bareng-bareng berdua. Udah puas baru nanti deh. Benar-benar. Ini bang sama kayak kita ya. Kita berdua nih suka banget jalan-jalan kan. Pas punya anak, jalannya jadi package family tuh. Tapi pada saat kita main pacaran berdua, kita anak-anak gak ikut ke jalan berdua. Bisa gitu ya? Pacaran bisa anak-anak sudah. Kadang-kadang sama anak-anak, kalau kita mau pacaran malam jalan-jalan. Kakaknya seru jaga adiknya pada gede kan? Berdua jalan. Tapi pada saat kita lagi pacaran berdua kemana gitu, ke luar negeri berdua, itu kangen justru. Waduh. Tetap pengen ngajak anak-anak juga nanti. Nanti ya. Tapi ini sih emang serunya ya nikmatin aja berdua, kita kan nggak pernah tahu ya rencana Allah tuh kan. Intinya sih sedikasinya Allah aja. Sedikasinya. Gitu. Oh tapi nggak pakai apa namanya ibaratnya kontrasepsi atau apa? Iya gitu. Nggak pakai ya. Enggak. Jadi sedapatnya aja ya. Sedapatnya aja. Oh, sedapatnya aja. Ya sama kayak kita juga awalnya pengen. Nanti aja. Langsung dapet. Karena kalau sudah punya anak kecil tuh kan harus intens banget kan, Bang? Iya, memang beberapa bulan itu akan belum bisa kemana-mana. Betul. Dulu. Sampai dia gede, dari hamil sampai kemana-mana gede gitu. Tapi kalau udah mulai bisa jalan, itu juga serunya beda lagi. Betul. Oke teman-teman, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Yang ini yang pasti tentunya juga nggak kalah membongkar pasangan ini ya. Baru 3 bulan, tapi ternyata, waduh, bikin yang tadinya, jomblo, pengen buru-buru nikah. Banyak sih yang pengen nikah, emang gak ada jodohnya. Kasihan. Oke, okay, kita akan masuk ke segmen berikutnya itu, memory. Pokoknya baju nikah kan buka. Emang setelah habis baju nikah, emang habis itu banget apa? Lo gak nunggu waktu dulu.